Unjuk rasa ini berlangsung di sepanjang jalan Desa Kalimekar, Kecamatan Gebang, Cirebon, Jawa Barat pada Kamis siang. Ratusan warga membawa spanduk yang berisi protes dan kecaman kepada Kepala Desa Kalimekar yang mereka anggap melakukan zina dan berselingkuh dengan bendahara desa. Begitu sampai di depan kantor Kepala Desa, warga membentangkan poster ketidakpercayaan terhadap Kepala Desa. Suami si bendahara yang ikut berunjuk rasa bersama warga meluapkan kekecewaan dan amarahnya karena ulah oknum kades berinisial EB ini. Atas kejadian ini supaya tidak terjadi lagi berikut-berikutnya, Pak. Warga berharap bupati dan camat segera memberhentikan kepala desa yang dianggap sudah tidak bertanggung jawab. Camat itu memberikan rekomendasi agar diberhentikan sementara atau permanen atas kelakuan yang tidak terpuji ataupun melanggar sumpah jabatan yang bersifat amoral, ya. Untuk menindaklanjuti laporan warga, Kecamatan Gebang telah melaporkan hal ini ke pemerintah Kabupaten Cirebon. Kami tetap akan melaporkan permasalahan ini kepada pemerintah Cirebon. Di dalam hal ini kepada pemerintah Cirebon, kita akan mengundang BP yang mereka menyatakan bahwa ini penyakit ini terjadi. Karena ini tidak ada bukti yang benar-benar ini bisa kami laporkan dengan Kecamatan juga telah berkoordinasi dengan kepolisian setempat untuk mengusut kasus ini. Pihaknya berharap kasus ini bisa selesai dengan baik dan tidak melukai rasa keadilan agar proses pelayanan desa bisa berjalan kembali. Dari Cirebon, Jawa Barat, Abdul Rohman, RTV.